Welcome back to my channel. Nah, sekarang kita berada di Homantin. Nah, seperti inilah pemandangannya. Nah, guys, seperti inilah pemandangannya di Homantin. Seat berdua, jadi belok kanan. Nah, Chung Hau Street exit berdua. Jadi di sini kita menunggu lift. Jadi kita ke sana. Langsung melihat pemandangan ini di Hong Kong. Nah, di sini guys banyak sekali angin. Banyak sekali angin. Ini sudah sore jam 4, jadi agak mendung ya, agak mendung. Nah, gedung yang paling tertinggi ini gedung yang paling tertinggi di Hong Kong, namanya SKY 100. Saya sudah pernah ke sana. Thank you.
sekarang kita akan mau naik di atas gunung itu. Nah guys, sekarang kita akan mau menuju ke atas. Ya, seperti apa pemandangannya di atas? Yuk ikutin. Nah guys, kita akan mau naik di atas itu. Nah, seperti inilah tamannya. Nah, seperti inilah tamannya di Homantin. Jadi guys, dari sini kita bisa melihat pemandang-pemandang gedung-gedung itu yang di bawah. Ya. Tadi saya sudah buat video di bawah situ. Guys, kita bisa melihat pemandangan-pemandangan seperti itu. Nah, tadi itu di bawah MTR, terus ke sana. Nah, di sini banyak angin. Jadi cuaca hari ini sudah mendung. Oh, mungkin ini lagi apa namanya buat bangunan lagi ya.
bagus juga buat kita. Kita mau naik ke atas ya guys. Oke. Nah, seperti ini perjalanannya. Nah, itulah perjalanan yang dari bawah. Nah, di sini tempat orang berolahraga. Nah, seperti inilah pemandangan di sekitar. Oh, jadi itu orang main voli. Jadi kita naik tangga untuk ke atas. Halo guys, jadi kita hanya jalan-jalan di sekitar sini saja untuk melihat pemandangan-pemandangan di sekitar ini. Itu orang lagi bermain voli. Nah, di sini kita bisa mau bersantai-santai. Ini bisa juga kita mau buat tenda untuk santai. Nah guys, saya mau istirahat dulu di sini ya. Tapi aku lupa tadi bawa cemilan, jadi aduh. Nah, kita mau duduk santai dulu di sini.
Nah, kalau cowok-cowok di sini tuh nggak seperti di Indonesia ya. Lihat kita ada lihat cewek langsung apa langsung digombalin terus minta nomor WA. Nah, kalau di sini beda banget. Cowok-cowoknya tuh di sini atau orang-orang pun di sini sangat cuek kayak gitu. Dia tidak gombal atau minta nomor WA. Nah, lihat. Semua cocok ganteng di sini. Udah ya guys, kita lanjut ya. Guys, saya akan mau turun ke bawah ya, seperti apa pemandangannya di bawah. Hari ini saya liburan sendiri, kayak orang hilang, gak ada yang buat videoin. Jadi ya seperti inilah kalau sendiri ya guys. Ya, pemandangannya ke bawah ya guys. Bagus juga sih kalau buat foto-foto kayak gitu. Guys, kita akan melanjut naik ke atas untuk melihat untuk melihat tamannya di atas. Kita akan mau ke atas ya guys, di atas taman situ. Nah, tadi itu orang main-main poli di sana. Di tempat ini orang berolahraga, baik bulu tangkis, lari-lari, main voli. Nah,
Nah, di sini ada dua jalan, ke kiri dan ke kanan. Lewat ke kiri saja. Kita sudah mau ke atas taman, melihat teman-temannya itu seperti apa. Jadi tadi saya buat video itu di bawah situ. Lanjut. Nah, seperti itulah tadi di bawah. Ini batu apa ya? Batu alam atau apa? Jadi buat foto-foto di sini bagus juga. Nah, seperti inilah tamannya di atas. Di sini banyak kursi kosong karena hari ini adalah hari Sabtu, jadi jarang orang berlibur. Seperti inilah tamannya di atas. Jadi di sini banyak pohon-pohon tamannya di atas, guys. Ini untuk tempat olahraga untuk berjalan kaki. Itu olahraga apa, guys? Aku jadi wow.
bunganya cantik banget sih, Didi. Sudah jam 6 pas. Oh, jadi kita dilarang untuk naik ke atas, guys. Guys, beginilah kalau liburan sendiri. Mau cerita sama siapa ya? Jadi ya duduk begini saja termenung-menung. Sendiri, guys. Ini sudah jam 6 sore lewat ya, guys. Gedung yang tertinggi di Hong Kong yang itu. Yang itu, guys. Dan ya mungkin ini. Cut. Thank you.